Hai semua teman, balik lagi dong di YouTube channel Beli Kasep. Kali ini Beli mau ajakin kalian nih buat staycation di daerah Kuta, lebih tepatnya di Grand Ina Hotel Kuta Bali. Setelah beresin urusan di front office, kita lanjut ke kamar. Jadi ini dia nih lemarinya. Ya ada senter, gantungan baju. Terus ini ada hair dryernya, lengkap sama colokan listriknya. Terus ada payung juga. Ini tas dibawa tadi. Terus ini ada safety box kosong ya. Terus ini ada laci-laci gitu, dan laci-lacinya juga kosong. Terus ini di depan ada kaca tinggi ya. Terus ini juga sebelah kaca, ini ada kayak laci buat sandal. Terus ini ada dua sandal, sandalnya tipis banget. Ini dia toiletnya. Ini ada kaca dan lebar kacanya. Dan ini wastafelnya. Wastafelnya juga bersih. Terus ini ada dua gelas. Terus ada body lotion, shower gel, sama shampoo. Terus ada sikat gigi juga, ada dua. Terus ini sanitary pad. Ini klosetnya. Klosetnya masih yang manual ya, semprot-semprotannya. Bersih juga. Ini klosetnya gak enaknya kalau mau flush itu susah banget karena masuk ke dalam kayak gitu, dan ini kan harus kayak gini nih untuk jadi ribet. Toiletnya bersih ya. Terus ada dua tisu juga, tisu toilet. Ini ada keset juga, kesetnya ada di lantai. Terus ada towel juga, towelnya ada dua, towel besar ya, yang gak ada. Gak tau ada kalau kecil nggak ya? Kayaknya sih nggak ada. Terus kita lanjut ke shower roomnya. Ini shower roomnya ada rain showernya juga, ada hand shower juga. Dan nggak terlalu lebar sih ya. Shower roomnya agak sempit. Sekarang kita lanjut ke kamar. Set. Ini dia kamarnya, tapi sebelum ke kamar kita lihat dulu di depan. Ini ada meja panjang, ada perlengkapan untuk kita buat kopi, teh. Terus ini ada kettle, ada dua gelas juga. Ini ada yang udah dibungkus, ini juga gelas sih, dua gelas panjang gitu. Terus dapat mineral water, clay mineral. Di dalam meja ini ada minibar. Ini barnya kosong, mati juga. Terus ini di laci ada remote TV. Ini lacinya, yang lainnya kosong. Terus ini TV-nya juga model lama ya, dan kecil. Nah, siaran internasionalnya itu terbatas banget, cuman ada 5 channel aja, sisanya channel lokal. Terus juga TV-nya itu grimis banget dan kayak rusak masalah sama LCD-nya. Apalagi ini hotel bintang 5 dong, ini siaran lokal semua, dan ini udah gak ada siaran lagi. Terus ini ada hand sanitizer, sama kita dapat masker juga. Maskernya ada dua, ada brandsnya juga, Grand Ina Kuta. Terus ada telepon, ada lampu meja. Terus ada kaca juga, kacanya tinggi. Terus ada kursi. Terus kita lihat ke sini, ini ada sofa panjang, jadi bisa tidur juga di sini. Terus sebelum ke bed kita lihat view-nya. Sayangnya sebenarnya tadi agak kecewa juga sih ya. Kita pikir, beli pikir bisa di switch ke room yang view-nya langsung ke pool.
atau yang room yang connecting ke pool. Tapi nggak bisa, nggak dapat. Dapatnya kamarnya ini. Kita lihat bednya sekarang. Set. Bednya juga bersih dan luas. Terus ada di kanan kiri ada lampu tidur. Terus itu ada di selah bednya itu kayak ada lampu juga. Terus kok banyak banget ya ada teleponnya. Ini ada telepon lagi di sebelah tempat tidur. Tapi di toiletnya sendiri nggak ada telepon. Oke, sekarang beli mau cobain tempat tidurnya. Gimana sih, nyaman nggak ya, empuk nggak ya? Keras sih. Kasurnya agak keras sih, tapi ini lumayan lah empuk bantalnya. Duduk dulu ya. Terus colokannya itu ada di sini. Nggak enaknya nggak ada colokan USB. Ceritanya beli mau ngecas laptop dong, tapi sayangnya pas mau dicolok mentok, nggak bisa dong. Gimana ceritanya ini? Dan untuk kamarnya sendiri ini luas banget tuh, jadi itu ada sekat kayak gitu, jadi kelihatan itu kayak ada ruangan khusus sendiri. Terus kayak ini kamar tersendiri juga, gede ya. Sekarang beli ajakin kalian buat keliling hotelnya. Kita lihat poolnya, terus nanti kita lihat juga ke pantai. Di sini tuh ada dua pool. Padahal kemarin tuh pengennya yang akses ke pool kamarnya, tapi nggak dapet, nggak bisa milih kamar. Ini yang di bawah ini kamar-kamar yang langsung akses ke pool. Seru ya. Dan ini kalau renang sekarang itu masih asik sih, karena banyak pohon-pohon gede dan beberapa lokasi itu ada yang teduh. Jadi ini dia nih headquarter beach clubnya, langsung tembus pantai kita. Seru banget dong. Tapi buat kalian yang gak bisa renang, kalian kudu hati-hati ya, karena Kak Boim tadi hampir aja kelelep di sini. Karena ini kalau dilihat sekilas, poolnya itu kayaknya cuma segini. Tapi sampai di tengah sini, itu ya udah yang dalam segini. Jadi di sini main airnya enak karena banyak pohon-pohon tinggi dan suasananya juga ada yang teduh. Jadi walaupun main air di cuaca terik panas kayak gini, itu nggak kepanasan. Seru ya. Beli udah di headquarter. Ini poolnya. Ini cuman satu sih dan dia memanjang kayak gini. Dan ini langsung tembus ke Pantai Kuta. Jadi ini dia nih suasana malam di Grand Luna. Dan ini kura-kura iconic item-nya. Dan sekarang dia mau jalan-jalan ke beach walk, karena dari sini tuh dekat banget, jadi jalan kaki aja. Oh, rame dong kan berikutnya. Tapi agak sepi ya suasananya. Sepi lah suasana jalannya. Ini
ini udah hard rock di depan. Ada beban. Terus sepi ya. Ini suasana di lobi malam hari. Sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Sepi ya. Ada subjek dari temperatur. Iya. Iya, untuk bagian reservasi kita tersedia dari jam 10 pagi. Ini suasana pool malam hari. Terang sih, tapi ada beberapa spot yang gelap. Dan sepi banget dong, nggak ada orang sama sekali. Kecewa banget sih ya sama wifi-nya, karena speed upload downloadnya itu nggak sampai 2 Mbps, apalagi ini hotel bintang 5, jadi terpaksa dia beli pakai kuota sendiri. Dan untuk rasanya sendiri, itu jujur aja ya, itu menurut lidah beli, jadi beli kurang bisa menikmati rasanya. Karena hampir rata-rata ambiar rasanya, nggak ada rasa sama sekali. Dan sekarang aku mau coba yang di rooftopnya. Sekarang kita ke atas tengah. Jadi ini lift kacanya. Kita lihat rooftopnya ya. Ditutup. Ini dia rooftopnya. Tapi rooftopnya ya tutup lah ya, nggak ada petugasnya. Oh, jadi ini buka kalau ada kayak ada event aja kali ya, kalau ada yang booking kayak gitu. Semalam juga ini ada sih buka sekitar jam 6-an gitu sampai jam berapa ya, jam 8-an kali ya, karena ada apa sih acara dari pemerintahan gitu sih kayaknya. Bagus sih ya, seru. Ini langsung tembus yang jalan Pantai Kuta. Ini jalan Pantai Kuta nih. Nah, itu yang Pantai Kutanya. Yang pintu masuk utama ke Pantai Kuta Bali. Nah, itu Hard Rock. Bentar ya. Ini Hard Rock, ini Pantai Kuta. Pantai Kuta, keren banget sih ya. Posisinya tuh awu banget. Dan sekarang kita lihat situasi di Pantai Kuta. Ini suasana jam 11 pagi. Sepi banget dong. Itu yang arah ke Beach Walk. Dan itu yang arah ke Discovery Mall. Gimana nih menurut teman-teman, worth it gak sih tinggal di hotel ini? Kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian dulu video dari Beli Kasep. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa. Like videonya dan subscribe YouTube channel Beli Kasep ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga.